Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam muafakat Johor. Hari ini sedang berlangsung hari kedua Majlis Convocation UTM ke-60. Kami sedang bersiaran di hadapan bangunan Chancellery Sultan Ibrahim UTM. Sekian, terima kasih. Okey, apa perasaan puan bila dapat tamatkan pelajaran pada hari ini? Perasaan saya seperti mana perasaan semua graduan dan graduan yang lainlah, iaitu bahasa sangat gembiralah sebab setelah 5 tahun setengah menyambung pengajian dalam peringkat sarjana muda, akhirnya saya berjaya menamatkan pengajian saya dengan jayanya. Sebenarnya pada awalnya agak sedikit susah lah sebab pengajian saya ambil separuh masa di bawah UTM Space. Jadi kelas hanya dijalankan pada hujung minggu. Dan bagi kita orang yang bekerja dan berkeluarga, kita perlu bagikan masa antara kerja, keluarga dan juga pelajaran. Jadi saya banyak menghabiskan masa untuk meluangkan masa mengulangkan kaji pelajaran pada malam harilah. Sebab sebagaimana yang kita semua maklum, orang yang berkeluarga banyak komitmen lain. Jadi kena tunggu kata semua urusan harian tu selesai terlebih dahulu, baru kita boleh mula ulang kaji pelajaran. Contohnya dalam seminggu saya mungkin spend dalam 2 hari, dalam weekdays tu saya spend dalam 2 hari lah untuk ulang kaji pelajaran ataupun buat tugasan-tugasan assignment. Perancangan terdekat saya ialah ingin menyambung pengajian ke peringkat sarjana pula lah. Jadi rugi, bagi saya rugi kalau kita stop setakat ini saja. Walaupun kerjaya saya sekarang hanya sebagai staf pelaksana, tapi pada zaman sekarang, zaman orang semua orang berlumba-lumba untuk menambah pengetahuan, menambah kemahiran. Jadi kita dah bekerja di universiti, jadi rugi kalau kita tak ambil peluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi perancangan terdekat ialah untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan mungkin mencari peluang pekerjaan yang setaraf dengan ijazah yang saya ada sekarang lah. So far untuk sebenarnya saya tak graduate on time. So untuk selama 7 tahun ni, once bila mana sarung jubah ni pun dah rasa macam wah, satu perasaan yang saya tak boleh nak gambarkan sebab terlalu lama belajar. Jadi hari ni saya combo, so yalah, terlalu gembira. Okay, pada saya sebab saya PJJ, jadi bila saya kena menguruskan banyak perkara sendiri, jadi sebenarnya memberikan satu cabaran lah pada saya untuk saya habiskan pengajian ni. So far dengan bantuan keluarga especially, and then kawan-kawan yang banyak membantu bagi semangat, jadi dengan benda itulah saya cuba untuk habiskan juga pengajian saya tahun ni. Okay. Perancangan saya sudah pastinya bila kita sambung belajar ni, benda utama yang saya nak, saya untuk meningkatkan karier saya lah. So memang dengan harapan habis dapat degree ni, saya ingin sambung untuk dapatkan satu kenaikan dari segi kerjaya lah. Saya mencari kerjaya-kerjaya yang lebih sesuai dengan apa yang saya peroleh sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya ialah pelajar bagian Civil Engineering Wan Quatrenada dan juga petugas konvo iaitu Ira. Okay, Wan boleh ceritakan perasaan Wan dan juga siapa yang memotivasi kawan untuk sampai ke tahap ni? Terima kasih. Okay, firstly, jujurnya saya rasa bersyukur, alhamdulillah, kerana dengan keadaan saya macam ni, saya berjaya sampai ke tahap sini dan saya berjaya mendapat ijazah pada hari ini. Dan kalau nak katakan siapa yang memotivasikan saya untuk berjaya sampai hari ini, saya cakap keluarga lah, arwah ayah saya, sebab saya dah pernah berjanji dengan dia yang saya akan dapatkan ijazah, arwah mak saya sendiri, adik-beradik yang banyak membantu saya untuk hantar pergi kelas, jemput balik, dan yang banyak tolong saya macam kalau saya terpaksa buat kerja luar, yang hantar saya pergi sana pergi sini. Lepas tu pensyarah-pensyarah yang banyak membantu juga, dan kawan-kawan kelas dan kawan-kawan rapat saya yang mereka sedia membantu saya tanpa memikirkan siapa saya. Okey, apakah harapan dan juga ucapan untuk rakan-rakan di luar sana yang seperti Wan? Buat mereka di luar sana yang macam saya, senasib dengan saya, saya berharap mereka tidak give up. Setiap sesuatu yang terjadi tu dah ditentukan oleh Allah, dan
kita kena anggap kita punya kekurangan tu adalah satu kelebihan, dan kita buktikan kepada orang lain kita juga berjaya, mampu untuk berjaya dan menempatkan diri kita di kalangan masyarakat pada hari ini. Okay, terima kasih Wan. Okay, untuk Ira, apakah peranan Ira dan tugas Ira untuk Konvo? Okay, tugas saya untuk convocation ini, saya adalah jawatan kuasa pengurusan graduan dan menguruskan semua urusan graduan termasuk hadiah akademik dan pengurusan graduan seperti yang berlaku sekarang ni lah. Okay, pelajar-pelajar atau graduan boleh mendapatkan permohonan, bombok permohonan kepada kami sekiranya mengalami masalah-masalah special macam ni lah. Itu saja. Ya, alhamdulillah setakat ni saya sangat berbangga dapat bersama-sama untuk menjayakan tugas rasmi ini, dan pada perasaan saya, saya sangat berbangga graduan-graduan ni walaupun macam ni mampu untuk bersama-sama menghabiskan pengajian dan mendapat segulung ijazah. Dan harapan saya seterusnya untuk kami pengurusan graduan akan membantu semua graduan sewaktu convocation dijalankan. Okay. Terima kasih. Saya dah terlibat dalam convocation ni sejak daripada 2014. Saya mengikuti kru media ni lah. Jadi peranan saya, tugas saya, kita orang membuat liputan dalam dewan, dari sekitar ni lah, sekitar majlis convocation ni lah. Kelebihan kepada ni lah, kepada graduan lah. Harapannya semoga lebih ni lah, lebih lancar lah perjalanan konvo dia akan datang lah, untuk akan datang. Bersama saya sekarang ini ialah AJK pengurusan graduan, iaitu Puan Intan. Boleh ceritakan tak apakah peranan dan juga tugasan untuk konvo kali ini? Kami adalah daripada AJK pengurusan graduan, yang di mana terdiri daripada bagi proses pengambilan jubah untuk graduan sehinggalah pelajar mengambil sijil dan transkrip untuk graduan. So proses kerja kami bermula daripada seawal seminggu lagi sebelum majlis convocation bermula, di mana setiap pelajar boleh mengambil jubah di stor jubah, dan pada masa yang sama selepas majlis convocation berakhir, pelajar selepas memulangkan jubah boleh terus mengambil sijil dan transkrip di kaunter ini jugalah. Selain daripada itu, kami juga menguruskan pendaftaran pada pendaftaran bagi para graduan yang bermula seawal 6.30 pagi sebelum pelajar memasuki dewan untuk penerimaan penganugerahan dan ijazahan bagi majlis convocation kali ini. Okay, ucapan kepada graduan, saya ucapkan tahniah kepada semua graduan kerana telah berjaya dengan cemerlang kerana menamatkan pengajian di UTM, dan kepada para petugas, terima kasih diucapkan segala usaha dan tenaga yang telah diberikan sepanjang majlis convocation sama ada semasa, sebelum, semasa atau selepas. Saya bagi pihak AJK mengucapkan ribuan terima kasih atas segala usaha anda semua. Terima kasih. Bersama saya sekarang ini ialah Puan Marlini, salah seorang petugas konvo bagi ibu bapa. Boleh ceritakan tak pengalaman dan juga peranan? Okey, pengalaman untuk bertugas ibu bapa tu, pukul 6.45 kita kena dah sampai ke dewan sebelum ibu bapa masuk. Biasanya kita akan uruskan dia punya itulah, kita akan check dia punya kad semua. Lepas tu untuk OKU ke apa ke, bagi dia priority dulu untuk masuk. Okay. Dah berapa lama mula bergiat dengan bahagian ibu bapa ni, dah berapa tahun terlibat? Okey, kalau yang untuk ibu bapa tu dah 3 tahun. Untuk masuk tahun ni lah. Okay. Apa harapan untuk convocation yang kali ni dan di masa akan datang? Harap untuk pengurusan ibu bapa tu berjalan dengan lancar, sebab kita kalau boleh tak nak ada komplain ataupun aduan mengatakan kita tak mesra dengan ibu bapa ataupun sebagainya. Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selain daripada unit media yang bertugas di majlis convocation, pihak pusakaan juga membuka kaunter yang terlibat dalam pembayaran denda graduan-graduan yang masih berhutang dengan pusakaan. Selain itu, semua sedia maklum, pusakaan ini merupakan tempat yang menarik untuk sesi bergambar lah bersama ahli keluarga. Namun begitu, kita masih menetapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di universiti. Contohnya dari sudut pemakaian lah, pemakaian mesti lap sopan, kemas dan tidak menjolok mata.
Okey, ada apa-apa message untuk apa ni para graduan atau ibu bapa yang ingin masuk ke perpustakaan Tukungvo ni? Okey. Sebelum tu saya mengucapkan tahniah kepada semua para graduan UTM untuk majlis convocation kali ke-60. Selain itu saya menjemput semua graduan untuk menjadi ahli alumni perpustakaan UTM. Dan di mana banyak tawaran yang menarik kita sediakanlah untuk kesemua para graduan datang ke perpustakaan untuk kita lihat ketua orang tawaran-tawaran yang istimewa di perpustakaan untuk semua para alumni UTM. Okey, ada apa-apa peraturan ke yang perlu mereka ataupun pihak perpustakaan tetapkan untuk mereka ni para graduan dan ibu bapa? Sebenarnya peraturan-peraturan itu telah ditetapkan di universiti. Dia juga di buku panduan convocation untuk majlis convocation. So bagi saya biasalah pemain kemas dan tidak membuat bising. Semestinya maklum perpustakaan ini merupakan tempat pembelajaran bagi para-para pelajar. So peraturan itu adalah peraturan yang biasalah selama ini, tidak berubah walaupun majlis untuk majlis convocation sekalipun. Okay, terima kasih Cik Salih. Bersama saya atlet-atlet yang dari UTM. Okey, saya ingin tanyakan beberapa soalan. Okey, boleh tak apa yang mendorong saudari untuk olahraga ni, yang terlibat dengan olahraga ni? Banyak mendorong. Saya rasa bagi saya lah yang banyak mendorong family saya. Okay. Dari segi kewangan dan juga motivasi lah. Sebab tanpa diorang saya pun tak boleh nak pergi latihan lagi jauh and then nak beli alatan sukan itulah. Dan and coach jugalah sebab diorang banyak mengajar bagi ilmu-ilmu yang macam coach daripada Australia. Yeah, so kira bersyukurlah ada diorang ni untuk dorong saya dalam sukan saya. Okey, boleh tak macam mana saudari membagikan masa antara belajar dengan sukan yang saudari ceburi? Pada saya preparation is everything. Macam kita tahu kita busy pack pagi kelas, petang training, kalau ada tournaments, ada training camp. So macam kita prepare awal-awal daripada first-first tu, semua assignment, semua macam kerja yang kita kena buat and what have to settle first, lepas tu apa yang after that kena buat. Kalau macam ada examination, kita kena buat effort lebih sikit lah. So sebenarnya it's up to the one yang handle macam manalah time tu. Mungkin perasaan saudari bila, apa perasaan saudari bila dapat masuk UTM ni lah? Sebagai student UTM ni, perasaan? Of course lah, macam bangga lah sebab UTM dah banyak membantu kami dalam segi kewangan pun ada, sokongan moral. Diorang juga macam bagi peluang kami bila ada training, diorang bagi pelepasan untuk kuliah. Yes. Yeah. Boleh Puan ceritakan bagaimanakah sambutan pengunjung terhadap kedai universiti ni, gerai Puan ni? Alhamdulillah, so far untuk dua hari sambutan konvo ni, sambutan amat menggalakkan. Pada kebiasaannya, diorang akan beli souvenir yang berlogo UTM untuk dibawa pulang lah. Barang yang ada di kedai kita ni, semua yang berlogo UTM seperti hoodies, t-shirt, tie UTM, car sticker dan banyak lagi lah. Pada kebiasaannya, diorang akan beli baju, car sticker, stationery, lagi pencil box macam tu lah untuk dibawa pulang. Cabaran tu banyak, kalau macam-macam lah, ada cabaran yang pahit, ada yang manis. Kalau yang pahit tu biasalah diorang akan cakap barang kita mahal daripada harga yang biasa diorang dapat. Yang manisnya bila diorang puas hati, design t-shirt yang kita buat tu diorang kena dengan cita rasa diorang. Bersama saya, Puan Nur Haslinda binti Muhammad Saleh. Okey Puan, boleh Puan ceritakan apakah yang terdapat di gerai jualan Puan? Gerai ini adalah gerai untuk zon aktiviti kanak-kanak. Dan kami menawarkan pelbagai aktiviti kanak-kanak lah untuk permainan tradisional. Contohnya, diorang boleh main damaji, congkak dan juga batu seremban. Selain daripada itu, kita ada juga membuat aktiviti seni lah, tamprin dengan sand arts. Dan kami juga ada menyediakan pelbagai jualan cenderahati lah. Kalau ibu bapa yang nak apa tu, membeli cenderahati, dia boleh tempah di sinilah.
Dan kemah ini sebenarnya adalah kemah di bawah unit sewaan ruang pejabat TNCP. Dan salah satu juga aktiviti untuk menjana pendapatan lah di bawah bahagian kami. Kalau dibandingkan dengan konvo-konvo yang lepas, saya merasakan konvo kali ini dapat mendapat kunjungan kanak-kanak yang lebih berbanding dengan yang dahulu. Sebab yang sekarang ni mungkin kita dah tukar cara branding lah untuk menarik lebih ramai kanak-kanak. Selain daripada itu, dapat mengisi masa lapang mereka lah. Selain daripada duduk saja, dan dia orang boleh duduk kat sini, boleh main pelbagai pelbagai permainan. Okey, ada tak apa-apa cabaran ke sepanjang puan mengendalikan kedai puan ni? Cabaran tu macam tak adalah, sebab kami daripada tim, sebenarnya tim petugas hiasan. Awal pagi memang kami set up di bahagian dalam dewan. So everything dah okay, dan baru kita huruskan aktiviti lah, sebab aktiviti pun buka dalam pukul 8. Itu je lah. Majlis Convocation ke-60 telah melabur tirainya. Terima kasih kepada semua peragaduan, ibu bapa dan petugas. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang.